Dalam video amatir ini memperlihatkan kobaran api melahap Gor Saburai Enggal Bandar Lampung pada Selasa sore kemarin. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran serta 30 personil diterjunkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran terjadi, namun dugaan sementara kebakaran diduga dilakukan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Hal ini didasari aparat yang menemukan orang dengan gangguan jiwa tersebut tengah bersembunyi di kamar mandi Gor Saburai saat kebakaran terjadi. Namun aparat kepolisian masih menyelidiki secara pasti penyebab dari kebakaran Gor Saburai tersebut. Tadi juga pihak pengelola juga tidak ada. Penyebabnya masih dalam penyelidikan kepolisian, tapi yang jelas yang terbakar adalah bangunan baru yang banyak tumpukan kayu. Infonya karena ada orang gila bakar sampah, itu gimana Pak? Ya itu tidak bisa kita pastikan, karena yang jelas masih menunggu pihak kepolisian. Tapi informasi itu sudah kita dapat Pak? Informasi orang gila? Informasi di lapangan seperti itu, tapi kan kita tidak bisa memvonis dan memastikan bahwa itu dibakar oleh orang gila. Diketahui sebelum terjadinya kebakaran, Gor Saburai Enggal Bandar Lampung masih dalam proses renovasi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.